What's up, school fans? Welcome back to Time Timeout. Um, but I do want to say one thing, though. They, I, I thought this was my building, and I feel terrible that I'm getting stopped, accosted, asking for passes. I, everybody in this building should know who the hell I am and i'm getting stopped i can't move around this building like i, I, I was like what the hell is this madison square garden <laughs> i'm gonna have to call mr dolan and say jesus is my number in the rafters or what baru-baru ini kita kembali lagi ke info basket hari ini dari 12 Maret 2021. Selamat geng kalian baru saja melihat sebuah video di mana legenda New York Knicks yaitu Patrick Ewing komplain nih tentang dia di stopin terus sama security saat lagi berjalan di Madison Square Garden. Dia sampai bilang wah ini security nggak ada yang tahu gua kali siapa ya. Padahal dia legenda banget untuk New York Knicks. Sebenarnya sempat membawa New York Knicks itu masuk ke NBA Finals itu tahun 94 ya. ingat gua melawan Houston Rockets walaupun kalah nggak jadi juara tapi menurut gua Patrick Ewing adalah salah satu pemain New York yang paling legendaris banget lah pokoknya. Jadi dia pun sampai bilang, wah gue kayak harus nelfon ownernya Knicks nih, yaitu James Dolan. Akhirnya gue gak di-stopin, akhirnya security pun juga tahu gue itu siapa. Jadi itu adalah video yang gue ingin share dengan kalian. Menurut gue itu adalah kejadian sangat lucu sekali tadi dari Patrick Ewing. Berikutnya, kita akan ngomongin tentang NBA terlebih dahulu, di mana Phoenix Suns nih hari ini berhasil mengalahkan Portland Trail Blazers dengan skor 127-121. A big road win menurut gue after All-Star break untuk Phoenix Suns, dimana Devin Booker nih absen gara-gara nih injury ya untuk all -Star. Start. Tapi hari ini jago banget doi tiba-tiba di mana game high dengan 35 poin untuk Phoenix Suns ini merupakan ke-100 kalinya Devin Booker mencetak 30 ataupun juga lebih untuk Phoenix Suns dan dia umurnya masih 24 tahun ya. Wow, gila udah 100 kali men gokil sih itu pencapaiannya dan kuarter 4 itu menjadi penentuan untuk Phoenix Suns di pertandingan kali ini apalagi tadi di kuarter ketiga mereka pun sempat tertinggal 11 poin terlebih dahulu. Nah, tapi kata Booker, masuk quarter keempat itu energi timnya bagus banget. Serta 3 poinnya mereka masuk semua awal-awal. di mana ada Abdul Nader, 3 point masuk. Jay Crowder, CP3, dan juga Devin Booker. Dan itu menurut gue jadi pembedanya. Dan lalu Terry Stotts, ini benchnya pasti dia kecewa sih sama benchnya. mana saat Damien Lillard itu istirahat 3 menit. 3 menit di quarter keempat itu uh, Bencham, apa ya gave up an 8-0 run untuk Phoenix Suns dan itu momentumnya udah nggak dapat lagi tuh Portland untuk bisa comeback dan Dame Time pun tidak bisa melakukan apa-apa uh, di 5 menit terakhir di mana 5 menit terakhir itu dia hanya mencetak 6 poin karena memang timnya juga skornya gapnya udah terlalu jauh sih jadi Dame Time pun nggak bisa memberikan momentum agar timnya bisa melakukan comeback tapi walaupun dia hanya 6 poin saja di saat clutch time dia pun tapi tetap selesai dengan 30 poin secara total dari Sarge sama Abdul Nader ini menurut gue impact impactnya besar loh untuk Phoenix Sun. Walaupun di statistik mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau dia di lapangan tuh impactnya benar-benar sangat membantu sih. Dan itu akan jadi dua pemain yang menurut gua bisa jadi role player yang bagus untuk Phoenix Sun ke depannya. Berikutnya kita jelas harus ngomongin tentang Brooklyn Nets yang berhasil mengalahkan Boston Celtics dengan skor 121-109. Game ini tadi seru banget sampai 4 menit terakhir. Sebelum akhirnya Kyrie and James Harden took over the game. Tapi Uh, James Harden sih sama Kyrie sih tadi benar unstoppable banget sih di 4 menit terakhir itu sehingga Nets pun berhasil memenangkan 11 dari 12 pertandingan terakhir mereka. Mereka yang mulai membayangi Sixers terus, -terus nih ada di nomor 1 di Eastern Conference di mana sekarang ini rekor Nets adalah 25 kali menang dan 13 kali kalah dan ini pun Blake and KD masih belum main. Wih, nggak bayangin sih nanti kalau Blake sama KD udah main sih makin serem aja ya. Dan men, Gue tadi denger kayaknya di video pun juga ada dari online tadi gue gak bisa nemuin pas tadi udah mau cari lagi Kayaknya tadi Kyrie itu teriak ya Man, uh, it's too easy for me out here Itu bener gak ya? Kalau ada yang tau tadi bisa tulis juga di comment section di bawah And Kyrie was cooking his former team Gila, dia 40 poin 15 dari 23 syutingnya and gue lihat tadi tuh banyak banget yang tough shots dan gantian aja semua digilir sama dari di poinin dari Jeff Tick, Grant Williams, uh, Daniel Tice, lalu juga Kemba, Marcus Smart yang baru aja kembali dari cedera dia pun juga di wah di obrak abrik lah tadi semuanya defense sama Kyrie Harden juga hari ini double double dengan 22 poin dan juga 10 rebound dan gue tadi ngerasa beberapa kali itu net uh, sorry bro Boston Celtics itu membiarkan Landry Schmidt dan juga Joe Harris opening bahaya banget dengan shooternya Nets padahal ya dan sekarang ini Nets menurut gua sudah mencapai ekspektasinya orang-orang dimana makin ngeri lah pokoknya harap permainan Nets dari defense dan juga offense jadi apakah bener jadi calon juara nih apalagi ntar gue bisa pick up Andre Drummond ataupun juga PJ Tucker wah bubar deh itu TNB sama Brooklyn Nets nah dari Celtics ada Jason Tatum hari ini mencetak 31 poin tapi Jalen Brown ya hari ini agak melempem ya. Nembaknya hancur-hancuran nih ya, Jalen Brown. 5 dari 23 dan hanya 13 poin saja. Berikutnya Clippers gua hari ini membantai habis Golden State Warriors dengan skor 130 104. Ini kelima kalinya Golden State Warriors kalah 25 plus poin season ini. Kapan nih tapi terakhir gua lihat Draymond Green itu 3 poinnya lebih banyak daripada Steph. Draymond dua kali 3 poin sedangkan Steph hanya satu. Gua bingung kaget tadi pas lihat statistik Ya, tapi third quarter benar uh, total domination oleh uh, Los Angeles Clippers di mana Warriors itu di outscore 45-25. Tapi kayaknya pun tadi di kuarter kedua ini mereka udah kehilangan momentumnya juga di mana saat Steve Kerr blunder menurut gua sih pasang line up itu Nico Mannion, Jordan Poole, uh, Toskana Anderson, Eric Pascal, dan juga Kelly Oubre, di mana mereka hanya mencetak 6 poin dalam bermain itu sama-sama 7 plus menit, tadi kalau nggak salah. Sedangkan Clippers itu lite dari 2 poin jadi 13 poin. Jadi apakah blunder dari strateginya Steve Kerr? Wah, kalian boleh juga tuh tulis di comment section di bawah. Nah, para fansnya Warriors pun juga kecewa dengan Steve Kerr di mana dia memberikan pelajaran sebenarnya kepada James Wiseman. James Wiseman itu kayak main diomelin gara-gara dia nggak ngambil PCR testnya ya, sehingga dihukum baru mainnya kuarter keempat tapi man he was angry though. Banyak banget para fansnya Wars yang suka nih angry Wiseman di mana walaupun hanya bermain di kuarter empat saja tapi dia hampir jadi top scorer. Dia selesai dengan 14 poin. Lalu Steph kalian tahu videonya viral di mana-mana bahwa Steph tadi marah-marah ya kepada teman-temannya, dia sangat frustrasi sekali tampaknya dengan effort teman-temannya. tapi gue harapkan teman-temannya ini melihat Steph yang memang punya mental juara dan ingin apa punya keinginan untuk masuk ke NBA playoffs semoga bisa menular dan mengikuti Steph Curry karena itu yang dibutuhkan banget sama Golden State Warriors apalagi uh, bulan Maret ini kayaknya lumayan tough ya stretch stretchnya mereka schedule -nya mereka dan ini akan menentukan nih antara mereka bisa masuk playoff atau enggak nantinya. Steph hari ini hanya 14 poin saja, 6 dari 16 uh, shootingnya dan gue pengen nanya sama kalian, Niko mainnya ini kayak belum siap ya kayaknya untuk masuk ke NBA ataupun juga bermain di NBA, tadi kayak banyak mistake aja sih menurut gue, jadi pengen tahu juga pendapat kalian tentang Niko Mannion dan dari Clippers, kita gak usah ngomongin Clippers terlalu banyak karena memang dominasi sekali uh, ke menjadi top scorer dengan 28 poin, nah ada beberapa game lainnya juga yang gak kalah menarik, yang pertama ada Sixers nih yang mengalahkan Bulls dengan skor 127-105 menang walaupun gak ada Ben Simmons dan juga nggak ada Joel Embiid tapi ada Tobias Harris yang 20 4 poin. Setelah Dwight man double double hari ini Dwight Howard dengan 18 poin dan juga 12 rebound. Selanjutnya ada Wolf yang mengalahkan Pelicans dengan skor 135 105. Ini kemenangan pertama untuk pelatih barunya mereka yaitu Chris Finch. dimana Jalen Noel ini siapa ya? Gue gue lihat dia beberapa kali tapi ini jago banget hari ini 28 poin. 6 dari 7 three point shotnya gokil sih lalu Anthony Edwards 27 poin rookie rookienya mereka serta juga ada Jalen McDaniels yang mencetak 20 poin gue baru pick up tuh Jalen McDaniels di NBA Fantasy semoga ke depannya bisa mencetak 20 poin terus deh Jalen lalu berikutnya ada Atlanta Hawks yang menang secara dramatis dengan skor 121-120 atas Toronto Raptors gila sih tapi Hawks comeback ya hari ini gue pas nonton 6 menit terakhir itu masih ketinggalan 15 poin tiba-tiba wah ngejar pelan-pelan dan terakhir dihabiskan oleh Tony Snell yang mencetak 3 point at the buzzer Trey Young jadi top scorer dengan 37 poin dan selama Nate McMillan melatih mereka mereka rekornya masih 3-0 sekarang ini lalu ada Hornets yang ditonton sama Michael Jordan juga mengalahkan Detroit Pistons dengan skor 105-102 Milwaukee uh, dominasi New York Knicks dimana uh, Giannis juga triple-double uh, Pogoszewski, wah wow, jadi kunci kemenangan nih hari ini untuk OKC Thunder atas Dallas Mavericks dan yang terakhir Rockets kalah lagi dong dari Sacramento Kings Rock ini udah makin gak jelas aja timnya sekarang ini, tapi Christian Wood katanya udah mulai latihan sih. Jadi sebentar lagi mungkin bisa kita expect dia akan comeback bersama Houston Rockets, file tadi debutnya KPJ, Kevin Porter Jr. jago juga di 13 poin dan juga 10 asis gue gak nyangka sih dia bisa dish out some, uh, the ball kepada teammatesnya gua gak nyangka asisnya bisa setinggi itu tapi yang pasti Rockets fans sekarang ini pasti lagi stressnya, stress, stress stressnya apalagi PJ Tucker pun kabarnya juga sudah hampir pasti pindah ya dia gak akan dimainkan lagi tampaknya sama Coach Steven Silas jadi kita tunggu aja uh, perombakan ataupun juga garage sale-nya Houston Rockets tampaknya lagi trade deadline, mereka nanti akan sibuk sekali ya karena kita pindah ke IBL di mana Prawira Bandung tadi yang berhasil mengalahkan Amarta Hang Tua dengan skor 86-73 jelas game ini kita selalu ngomongin tentang Firman. Firman hari selesai dengan 25 poin, gue lumayan kaget sih Firman ini poinnya tinggi banget. Uh, udah lama nggak lihat Firman performanya seperti ini, tapi dia bener-bener pinter sih tadi Coach Andriywa dia dia tahu bahwa Amarta Hang Tua ini sedikit undersize, itu kenapa bolanya dia coba taruh terus oper terus ke post sehingga Firman pun dapat bolanya enak. Dia bisa tinggal jump shot ataupun juga dia bisa back. -back dalam big man-nya Amar tahan tua dan dia sudah sedikit udah deket banget sama ring jadi that was a total domination juga oleh Firman gue seneng banget banyak banget orang yang nanyain Firman ini kayak harus masuk ke timnas nih wah kalau menurut gue untuk performa pemain ini kita tunggu dulu lah sampai akhir season ya jangan satu game langsung masuk timnas semua ntar timnasnya keramean tapi eh uh, Prawira Bandung luar biasa sih energinya kita tahu dia baru aja menang nggak uh, nyampe dua nggak nyampe dua puluh empat jam lain enam ya, belas jam sebelumnya kali mereka menang dramatis atas Satria Pertamina seperti biasa di game ini slow start dulu karena uh, shooter-shooternya Amart Hang Tua tadi bagus banget memulai game ini Oki Wirasanjaya, Abraham Wenas nembak juga masuk di Amri luar biasa di game kali ini. Agresif semua, tapi sayangnya memang dia nggak bisa maintain untuk shootingnya the whole game. Jadi mereka tadi di sekitar quarter 2 tuh udah kekejar sih tadi sama Prawira Bandung. Abraham Damar gue gua nggak boleh sebut salah namanya. Abraham Damar 15 poin hari ini dia ngedrive nya gokil banget nih Abrahamnya banyak banget soalnya ada tiga Abraham di game ini kita nggak boleh salah. Um, Abraham Damar menunjukkan kelasnya seperti biasa. Uh, dia juga bagus-bagus passingnya hari ini. Jadi uh, kita semua sangat senang dengan performanya MVP musim lalu. Lah dari Hang Tua, Abraham Wenas luar biasa hari ini dengan 20 poin. Tapi Eve lah kita semua benar impress impress banget dan menurut gua dia adalah candidate utama nih untuk most improved player bersama Kevin Moses nantinya if selesai dengan 17 poin, 7 rebound dan juga 6 assist. Ih, dikit lagi triple double tuh. If benar all around ya. Kita semua excited juga sih karena gua bilang juga dari if gua udah mention dari 2 tahun yang lalu kali ya kalau if ini butuh menit karena dia adalah pemain yang punya talenta bagus banget. Berikutnya total domination juga. Saat kemudian Pertamina mengalahkan NSA Mountain Gold Timika dengan skor 74-47. Kita nggak usah ngomongin terlalu banyak, tapi yang pasti Arki Wisnu kembali tampil luar biasa dengan 18 poin di pertandingan ini dan juga tiga asis serta juga 6 rebound. nggak boleh lupa, Arki playing like an MVP again tahun ini kita tahu main baru aja dicetak 23 poin dan juga 16 rebound. Jadi gue suka walaupun ini uh, tadi agak jauh tapi dia pertama-tama langsung agresif awal game langsung n one uh, dia attack the basket dari itu gue suka banget melihat mentality dari Arki tahun ini dan Arki Jelas akan menjadikan kandidat MVP juga kalau dia bisa maintain performance seperti ini. Uh, Arki ini, uh, gue seneng lah pokoknya bisa menjawab kritikan orang-orang. Karena kemarin ini gue dikritik juga, uh, naruh Arki selalu terlalu tinggi. But I'm very happy to see him. Lalu juga ada uh, Juan Loren yang mencetak 11 poin serta Rizal Falcon yang mencetak 10 poin. Uh, it's gonna be a long season for NSA Mountain Gold, Timika. Kita lihat offense-nya, offense power-nya memang nggak kelihatan sih untuk tim ini ya. Um, tapi B-boy sudah mulai naik. Performansya setelah di game pertama kurang bagus. Sekarang ini dia bermain udah oke okay, dengan 13 poin, 9 rebound serta dia tadi defense-nya gokil banget sih. Dia defense-nya itu dia tiga block shot. Jadi uh, ini adalah. Uh, apa ya yang positifnya dari NSA Mountain Gold Timika di pertandingan kali ini and of course ada Andre Rorim juga yang mencetak 8 poin tapi yang pasti itu lebih long season gua harapkan tapi mereka bisa lebih kompetitif lagi nanti di game berikutnya untuk NSA Mountain Gold Timika nanti malam masih ada satu game lagi tapi gua kalau bikin nungguin game yang tersebut akan agak malam jadi bikin timeoutnya karena gua kalau out-nya sebenarnya nggak gitu apa ya Live oke, okay, tapi kayak lebih suka kalau dibikinnya seperti ini. Akhir kalian juga nontonnya lebih enak ya. Biar nggak ada yang keputus-putus internetnya. Oke, okay, uh, masih ada Bali United lawan Pasifik Sasa Surabaya nanti. Tapi gue mungkin kalau memang gamenya seru kita bahasnya besok lah ya. Dan prediksi hari ini 02 uh, Rockets kalah lagi, Hornets kalah juga. Tapi ada Miami yang seri. Uh, besok game NBA juga cukup banyak. Tapi gue akan memilih tiga. Ada Denver Nuggets besok minus tiga setengah yang gue akan pilih melawan Memphis lalu gue akan memilih Miami minus dua setengah melawan Bulls kita tahu Miami juga dalam uh, performance yang oke okay banget hari ini mereka mengalahkan Orlando Magic jadi gue harapkan Miami besok bisa menang lawan lagi lawan, lawan Chicago Bulls dan yang terakhir sorry Lakers fans tapi gue akan memilih Los Angeles Lakers minus empat setengah melawan Indiana Pacers gue belum tahu besok Anthony Davis main atau tidak gue belum cek statusnya tapi uh, gue rasa Lakers besok akan handle bisnis uh, melawan Indiana Pacers oke. Okay. Uh, besok untuk uh, IBL kayaknya ada 4 pertandingan lagi, besok gua akan live uh, jam 11 siang, Amar tua lawan timnas elit muda itu akan seru banget uh, semoga aja game yang akan ketat gua akan live jadi besok bagi kalian yang ingin join live chat gua kalian bisa masuk ayo tungguin ya mungkin jam 11an lah kalau oh, gua telat telat tiket besok pagi harus pergi ke sebuah tempat dulu Asuh baru balik lagi jadi semoga aja masih bisa on time kita akan berikutnya masuk ke top shoes pertama ada Kyrie nih yang memakai Kyrie 7 dimana dia score 40 points dengan sepatu ini gue suka banget tapi yang mau kombinasi warnanya apa ya blue turquoise kali ya dengan pink dikit-dikit pink gitu gue suka banget sih warnanya keren menurut gua lalu Michael Jordan MJ The Goat ini tadi menonton Hornets dia pakai Jordan. MA2 I guess Future Beginnings ini lumayan mirip sama Yeezy tapi asik juga sih sepatunya sih sepatu ini kayak keren buat jalan ya lalu Steph Curry ini kayak custom shoes uh, keren banget ada splash splashnya and warnanya ini lumayan unik ya warnanya nggak warna Golden State banget dan yang terakhir Carmelo Anthony ini kayak sepatunya didesain untuk anaknya yaitu Kain uh, warnanya baik banget tapi ini menurut gue fire banget sih kok dijual gue pengen masih beli sepatu ini lalu kita pindah ke top place di mana pertama ada Zion Williamson with the power dunk on Jake Lane dan yang kedua ada RJ Barrett nih Hazy. wah lewatin Chris Middleton lalu di dunk juga dengan tangan kirinya dan terakhir uh, dari NBA ada Tony Snell with the game winning three point shot against the Toronto Raptors ini nangkepnya agak kurang oke okay, tapi untuknya masuk bolanya ya dan terakhir dari IBL. Ada Lawrence Hughes-Oi. Yang dunks the ball. Ini off a nice assist. Dari RQ Wisnu And he dunks it on a fast break. So semoga aja. IBL akan ngepost. Makin banyak video-video hal yang seperti ini. ini Kita bisa masukin juga nih. Ke top place. Dan player of the day. Hari ini jelas. Kyrie Irving lah. Yang harus pantas mendapatkan. award ini hari ini. Karena dia 40 poin. 8 rebound. Dan 3 assist hari ini. Untuk Brooklyn. Nah, so that was a great great performance. Dari Kyrie Irving. So time game. Itu dulu. Untuk video time Hopefully you guys enjoy. Today's time out. Kalau kalian punya masukan untuk Time Out, kalian boleh tulis juga di comment section di bawah. Dan besok jangan lupa untuk join live gua. Dan tadi hari ini pun juga thank you banget yang sudah join live gua. Tadi gua live saat sedang uh, Amarta melawan Prawira Bandung. Thank you banget yang sudah support juga, memberikan donasi lewat Saweria. I really appreciate it. And thank you so much. Dan itu yang membuat gue selalu semangat sih untuk bikin live terus. Kita akan sering-sering nanti untuk bikin live stream ya. So Time Out geng, thank you so much and enjoy your Friday night. Abis ini gue juga ingin makan lalu nonton-nonton santai bersama Istri. Menikmati Friday night and thank you. You so much though guys for tuning in and hopefully you guys enjoyed the low like and yellow but comment and I will see you guys tomorrow. Peace.